Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kaha, ini Agenda Awani. Malaysia mempunyai kekuatan sebagai sebuah negara berkuasa tengah ataupun middle power yang boleh digembleng dalam mengangkat polisi-polisi yang pragmatis dalam isu luar negara. Ia akan pastinya memberi impak kepada isu perdagangan dunia, konflik-konflik antarabangsa yang sedang berlaku di berbagai rantau termasuk di dalam rantau ASEAN seperti isu Myanmar, laluan antarabangsa paling sibuk iaitu laluan maritim di Laut China Selatan dan juga Selat Melaka, apa yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraine dan isu yang sentiasa menjadi perdebatan dunia ataupun menjadi tumpuan bagaimana hak rakyat Palestin untuk merdeka di tanah air mereka sendiri. Itu yang diangkat dalam satu perundingan ataupun satu konsultasi mesyuarat Majlis Perundingan mengenai Dasar Luar Negara ataupun CCFP yang dipengerusikan oleh Menteri Luar Negeri yang berhormat Senator Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir hari ini. Jadi untuk melihat perkara ini, apa yang dimaksudkan dengan negara berkuasa pertengahan dan dasar luar yang pragmatis ini? Jadi dua ahli panel sudah pun bersedia di dalam di atas talian, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dan juga hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan pada petang ini. Saudara Yusmadi Yusof, rakan saya, ahli Majlis Perundingan Dasar Luar Negara ataupun CCFP dan juga mantan ahli Dewan Negara. Apa khabar Yusmadi? Khabar baik, Haji. Terima kasih jemput saya. Okey, mungkin saya terus kepada Saudara Yusmadi kerana Saudara Yusmadi terlibat dalam rundingan ini ataupun ahli Majlis Perundingan Dasar Luar Negara ini secara terus. Jadi, apa yang boleh kita faham dengan konteks sebuah negara, kuasa pertengahan dan dasar luar yang pragmatis yang cuba diangkat oleh Malaysia dalam era kerajaan perpaduan ini? Dalam konteks ini, Haji, kita membayangkan Malaysia yang mempunyai modal politik ataupun political capital yang mempunyai latar sejarah yang juga boleh dibanggakan dengan sejarah bagaimana Malaysia memainkan peranan di Bosnia, Malaysia juga memainkan peranan di inisiatif-inisiatif kemanusiaan di di Middle East dan ya. Juga yang terbaru kita lihat bagaimana kita mendapat respon yang baik apabila pertukaran perunding di selatan Thailand, kita mendapat laporan yang sangat baik dan malah kita juga mendapat respon yang baik daripada rakan-rakan di Mindanao dan sebagainya. Yeah. Yang kita masukkan di sini ialah dari segi sisi pandang soft power, kuasa yang Malaysia selama ini punya. Dan kebetulan dalam dengan kepimpinan hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak keterlaluan kalau saya katakan antara pemimpin-pemimpin dunia yang mampu ke timur dan barat dunia di dunia Islam dan bukan Islam dan dipercayai oleh warga dunia. Jadi kita melihat bahawa itu ialah salah satu perkara-perkara strategik yang mampu diangkat untuk Malaysia menjuarai di dalam dasar sebagai kuasa pertengahan ataupun middle power. Okey, bagi Prof, adakah ini satu dasar yang sewajarnya diangkat oleh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dasar luar negara Malaysia, tetapi kita menyedari kita sebuah negara kecil tetapi tidak boleh dilihat sebagai negara yang tidak mempunyai kuasa langsung dalam isu-isu geopolitik dan juga dasar luar? Ya, kalau kita lihat memang peranan kita sebagai kuasa tengah ni ataupun middle power ni bukan baru. Sebelum ni juga kita berperanan bagian middle power ini kan. Dan kalau dalam erti katalah definisi middle power ni merujuk kepada tokoh Itali, ada seorang tokoh Itali Giovanni Botero dia ada menyebut bahawa middle power ni merujuk pada dia bukanlah great power, super power ataupun dia bukanlah kuasa kecil kan yang tak ada peranan langsung tapi dia middle power yang ada pengaruh ada peranan yang penting di peringkat selantau dekat global dan Malaysia memang berperanan sebegitu sebelum ni dan ditambah pula dalam era Malaysia Madani ini yang mana kelebihan yang ada pada kita adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri yang memang telah dikenali tak perlu diperkenalkan dia telah dikenali di peringkat selantau dan global yang memudahkan kita berurusan dengan negara lain
Tadi saya ada ikuti ya, Dato' Sidang Media. Sidang Media tadi ya, yang disampaikan oleh Dato' Sri Zamri Abdul Kadir ya. Dia ada menjemput tentang peranan geopolitik kita ni kan, Malaysia ni. Sebab Malaysia ni unik ya, dia kedudukan kita ni di rantau Asia Tenggara ni strategik kepada negara-negara di sekitar Asia Tenggara dan juga pihak Iran ya, yang sibuk ya, urusan dagangan dan sebagainya. So dalam konteks ini, memang negara kuasa besar mahu melihat Malaysia yang stabil ya. Kerana kalau rantau ni tak stabil ataupun Malaysia dia tergugat, jadi urusan perdagangan terjejas secara tak langsung. Jadi itu yang menarik ni. Cuma kita pula perlu pragmatik. Kita pula tak boleh mengambil pendekatan menyokong sesuatu kuasa besar sama ada China ataupun Amerika Syarikat. Jadi apabila kita pragmatik ataupun dalam bahasa hubungan antarabangsa kita sebut hedging. Hedging policy. Jadi kalau kita pragmatik dalam konteks ini, jadi kita sebenarnya lebih mudah untuk berurusan dengan semua negara lah. Maksudnya hedging di sini dah. Ada perkara-perkara penting yang kita perlu tegas. Contohnya Laut Cina Selatan, kita cakap tegas dengan China kalau kita tak setuju dengan China. Tapi dalam urusan perdagangan, China ada kuasa besar yang dari segi nilai dagangan terbesar Malaysia adalah China. Jadi maksudnya ada hubungan yang kita baik dengan kuasa besar, tapi ada perkara-perkara tertentu yang kita rasa kita perlu kritikal, kita perlu kritikal dengan kuasa besar ni. So itu yang menyebabkan kita digelar sebagai media power, sebab kita boleh mempengaruhi keputusan kuasa besar dalam isu-isu tertentu lah. Ya, adakah itu diangkat oleh Dr. Zamri ketika berunding dengan ahli CCFP tadi, Saudari Ismadi? Ya, sebenarnya semasa sesi tersebut, kami mendapat input yang sangat baik daripada pakar-pakar yang dijemput. Yang dijemput pakar geopolitik, pakar dari segi diplomasi ekonomi. Tapi yang menariknya, Haji, ialah kita perlu melihat di mana potensi middle power ini yang dapat dimanfaatkan oleh Malaysia. Contohnya, kita sebenarnya dah perlu membuat persediaan apabila Malaysia akan diangkat sebagai pengerusi ASEAN selepas Laos nanti, yang mana akan berlaku kalau tak salah 2025. So bagi saya, bayangkan dengan kepercayaan di kepimpinan Dato' Noor Ibrahim di dalam ASEAN itu sendiri, yang saya lihat sepanjang lawatan beliau ke negara ASEAN, contoh di Indonesia dan di Cambodia, di Thailand, di Philippines, saya melihat secara body language-nya, secara penerimaannya, ialah satu petanda yang sangat baik apabila kalau kita membuat persediaan yang baik dan kita mampu memimpin ASEAN dengan cara yang lebih strategik, satu. Yang kedua, saya juga melihat potensi, iaitu OIC contohnya, iaitu potensi yang sangat besar yang sekian lama potensi tersebut tidak dimanfaatkan. Dan saya percaya dengan strategi middle power ini, kepimpinan Datuk Seri Noor Ibrahim dan Datuk Sri Zamri Kadir, saya rasa kita mampu akan mengembalikan kegemilangan kepimpinan Malaysia di kalangan negara-negara Islam. Dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan, kita juga melihat bahawa selama ini Malaysia telah melakukan satu engagement sebagai middle power di negara-negara Afrika dengan baik selama ini. Dan saya percaya perkara itu perlu dikembalikan, dan malah kita di peringkat Majlis Perundingan pun bersetuju dengan cadangan bahawa kita perlu memberi perhatian semula kepada rakan-rakan lama yang percaya. Yang paling penting itu mereka yang percaya kita, yang mahu kita memimpin. Dan saya percaya itulah middle power dalam bahasa yang mudah. Kita negara yang kecil tetapi kita dipercayai, dan malah pengaruh kita di peringkat global juga dapat dikembangkan. Dan saya percaya itu salah satu strategi yang mampu mengembalikan kegemilangan negara di peringkat antarabangsa. Ya, untuk dilihat Malaysia as seen middle power dalam konteks ataupun fasa the low hanging fruits yang boleh kita angkat, kerana rantau ini menjadi tumpuan dunia dan ASEAN dianggap sebagai satu rakan serantau yang dinamik dan ingin dijadikan rakan sahabat. Sebab tu apabila Malaysia berada dalam summit menteri luar ASEAN baru-baru ini yang dihadiri menteri luar sendiri, kita lihat semua menteri-menteri luar utama dunia seperti Rusia, Amerika Syarikat, China, India dan sebagainya semua berada di Jakarta pada minggu lalu. Tetapi bagaimana kita perlu dilihat kalau misalnya dalam isu Laut Cina Selatan ataupun isu Myanmar, Yusmadi? Ya.
Contoh macam isu Myanmar. Ini satu contoh yang kita lihat lebih dekat ya. Pimpinan kita, terutama Perdana Menteri kita, walaupun kita tahu ASEAN itu ialah kita panggil segalanya berdasarkan muafakat, konsensus dan sebagainya, pun begitu, kita menunjukkan satu contoh yang tadi itu, pragmatik tetapi berprinsip. Contohnya, perkara ASEAN telah ditimbulkan bukan saja perkara Myanmar, bukan saja ditimbulkan sekali, malah ditimbulkan di Thailand, ditimbulkan di Philippines, dan mungkin atau disebabkan tadi itu kepercayaan terhadap kepimpinan itu, Malaysia berjaya menyatakan perkara yang fundamental, yang kritikal, malah ianya tidak merosakkan muafakat konsensus ASEAN itu. Dan malah perkara tersebut telah diangkat dan dibincangkan dengan lebih konstruktif. Itu satu. Yang kedua, kita perlu ingat, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah mendengarkan satu perkara yang menjadi dialog oleh pimpinan dunia. Contohnya, Asia Monetary Fund. Ya. Perkara itu bukanlah idea yang baru, tetapi satu perkara yang diangkat ketika mana perkara tersebut ialah salah satu perkara penting apabila kita membincang keadaan ekonomi dunia pada hari ini. Dan malah perkara tersebut direspon oleh Xi Jinping sendiri apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat ke Beijing. Dan kita juga mempunyai perkara lain yang juga pada pandangan saya, iaitu aspek ketemadunan, yang mana merupakan salah satu the core idea wawasan madani itu sendiri. Yang mana perkara ini ialah satu perkara yang selama ini Malaysia telah dipercayai di peringkat global dengan agenda dulu dialog peradabannya, agenda dialog antara agamanya, perkara mengenai gerakan moderate movement dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini sebenarnya telah sikit sebanyak memberi kepercayaan kepada warga dunia bahawa dunia hari ini dengan perkara sama diangkat balik selama fobia post September 11 punya isu, maka saya rasa seolah-olah memberi peluang kepada Malaysia sebagai negara majoriti Islam yang punya track record yang baik untuk mengenengahkan kepimpinannya sekali lagi di peringkat dunia. Dan tadi ketika mana majlis sesi perundingan majlis dasar luar, saya melihat satu lagi perkara yang saya percaya akan mendapat tarikan masyarakat dunia ialah mengenai bagaimana Malaysia pada hari ini mampu berinteraksi. Contohnya hari ini saya melihat sendiri ketika mana di Jakarta setiausaha Amerika sendiri melihat Malaysia ini, Dr. Zamri sendiri di-engage dan malah looking forward melihat bahawa Malaysia masih lagi mempunyai credibility yang perlu dimanfaatkan. Dan pada masa yang sama, Malaysia juga mempunyai hubungan diplomasi yang sangat baik, sangat aktif dengan Beijing. So saya melihat perkara ini ialah satu perkara yang insya-Allah akan menguntungkan Malaysia di kala politik dunia yang ya memang kita panggil tidak ketentuan, tetapi Malaysia mampu memulakan satu hala tuju yang dapat difahami oleh negara-negara terutama kuasa-kuasa besar dunia. Okey, Prof, adakah itu wajar diambil kesempatan oleh kerajaan madani ini kerana naratifnya jelas dalam membangunkan sebuah masyarakat yang progresif, bertamadun, dalam masa yang sama memberikan kekayaan kepada semua kaum di negara kita. Tetapi rakyat perlu mendokong dasar luar ini, bukan hanya melihat dari aspek politik sempit di mana kekuatan ini perlu diterjemahkan dalam melihat kestabilan kerajaan yang ada ini. Dalam masa yang sama, begitu pragmatis dalam dasar luar, terutamanya melihat isu ekonomi dunia antara Amerika Syarikat dan juga Beijing, dan kita akan menyambut 50 tahun ulang tahun Putrajaya dan Beijing pada tahun hadapan, Prof. Ya, saya rasa saya selalu juga menyeru tentang perlu dilakukan perubahan juga kepada dasar luar kita yang lebih people centric, maksudnya berkirikan rakyat daripada state centric, yang terlampau mendukung kepada hanya keputusan itu dibuatkan ditentukan oleh kerajaan, yang mana sebenarnya rakyat kita perlu difahamkan dulu tentang dasar luar
Kerana apa yang kita lihat sekarang, polemik politik dalam negara banyak berkisar pada hal domestik. Kita melihat impak luar yang lebih besar kita ada. Tadi macam contoh, apa ni Ismadi pernah sebut. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kuasa besar ni, Amerika contohnya dan China sangat hormat pada kita. Sebab macam macam contohnya Amerika. Amerika memang melihat Malaysia sekarang ni adalah new democratic country yang betul-betul apa ni really democratic. Compare dulu lah zaman mungkin tahun 80-an, 70-an mungkin tak lihat dalam konteks itu. Tapi sekarang ni mereka dah welcome dengan konteks sebab dia melihat sendiri pilihan raya Malaysia bagaimana dan persaingan kompetitifnya pilihan raya tu. Jadi dia respect pada itu. Dan yang keduanya saya tengok dalam konteks China. China dia tahu bahawa dia ada akan dagangan dan kita juga sangat apa mengalu-alukan apa Belt and Road dia punya BLR apa inisiatif juga kita welcome kan. Dan dalam konteks ini investment dia pun kita raikan. So dalam konteks ini kita diberi perhatian dan dalam masa sama juga saya nampak macam Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil kesempatan terhadap perhatian yang diberi oleh mereka khusus besar ni kepada Malaysia contohnya dalam isu Myanmar tadi disebut isu Myanmar. Kita tahu nak selesaikan isu Myanmar ni kita tak boleh tidak kena engage dengan kuasa besar juga. Macam contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia pergi China baru ni jumpa Xi Jinping, dia menyuarakan hasrat Malaysia untuk selesaikan isu Myanmar ni dengan pujukan perlu China terlibat secara langsung untuk menyelesaikan isu Myanmar. Sebab kita tak mampu untuk berat itu, ASEAN tak mampu. Dia perlukan ada tekanan daripada luar kuasa besar yang mana kita tahu Myanmar memang bergantung pada China. Jadi itu yang menarik. Dan satu lagi poin saya rasa yang orang kita kena faham konteks dasar luar Malaysia ni. Bila Dato' Seri Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri, satu yang menarik ialah baru-baru ni saya pergi sidang, ada satu sidang antarabangsa di Bali dan melihat golongan contohnya yang Selatan Thailand, isu Selatan Thailand mereka sangat meraihkan keterlibatan secara langsung Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk selesaikan isu di Selatan Thailand yang sekarang ni mereka memang mengharapkan ada campur tangan Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk bersama dengan kerajaan Thailand, masalahnya kerajaan Thailand tak bentuk lagi sampai sekarang itu yang masalah dia sebab pilihan raya masih lagi tak bentuk kerajaan Thailand. Mungkin kita kena tunggu selepas itu nanti mungkin akan ada engagement antara kerajaan kita dan Thailand untuk cari kata putus selesaikan terus isu Selatan Thailand sebab kita memang ada kemampuan untuk buat perkara itu yang mana kita telah buat apa yang berlaku pada masa Moro di Mindanao di Filipina jadi saya dalam konteks ini saya rasa sangat pentinglah peranan kita sebenarnya yang dihormati di peringkat global oleh kuasa besar-besar dan peranan yang kita main sekarang ni sangat penting untuk menyelesaikan konflik-konflik sempat Asia Tenggara ini dan saya rasa dengan dengan kita nanti diberi peluang untuk mengetuai ASEAN sebagai Malaysia nanti saya rasa peranan kita akan lebih banyak dan lebih efektif dan banyak kerja jugalah nantilah untuk selesaikan itu cepatlah. Yasmadi, isu Laut China Selatan ini antara duri dalam daging yang menyebabkan rakan-rakan ASEAN tersepit nak sokong sebelah mana, nak sokong Washington ataupun nak berbaik dengan Beijing. Tetapi kita ada isu persempadanan maritim bertindih yang dituntut oleh banyak negara ASEAN termasuk Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina dan Malaysia. Dan kita tahu juga ruang lingkupnya begitu besar jika kita berbalah satu sama lain. Sebab itu ada tata kelola yang diratifikasikan oleh rakan-rakan ASEAN. Tetapi Malaysia bertegas ingin membangunkan wilayah yang dituntut di kawasan yang dituntut di Laut China Selatan. Ada pihak yang mengatakan kita tunduk kepada China dan sebagainya. Jadi komen Yusmadi dan juga bagaimana tindakan Wisma Putra termasuk yang terkini apabila kita mendandatangani isu maritim di Selat Melaka bersama Indonesia dan isu ambalat itu terus diberikan tumpuan untuk diselesaikan secara negosiasi timbal balik. Adakah itu merugikan negara apabila kita berunding dengan kuasa-kuasa besar? Sebab itu saya setuju dengan apa dikatakan oleh Dr. Azudin tadi. Tibalah masanya perkara dasar luar ini dirakyatkan untuk pemahaman warga Malaysia. Dan malah satu perkara yang tadi di dalam majlis perundingan tadi yang dipersetujui dan telah diangkat juga oleh salah seorang ahli perunding dan juga disokong oleh menteri ialah kita perlu memanfaatkan mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat iaitu terutama ahli parlimen, senator dan sebagainya
untuk berperanan, kerana parliamentary diplomasi ataupun yang dipanggil sebagai diplomasi parlimen ini dalam bahasa teknikalnya ialah merujuk kepada track 2 diplomasi ataupun track 1.5, iaitu selain daripada dasar haluan ini hanyalah urusan pihak kerajaan, ia juga akan menjadi satu perkara yang pimpinan yang dipilih oleh rakyat juga berperanan. Dan saya rasa perkara tersebut telah ditunjukkan Dato' Sri Anwar Ibrahim sendiri, malah kita lihat beliau sering menjelaskan perkara-perkara dasar luar di parlimen melalui soalan-soalan apa ni, Perdana Menteri, dan juga penjelasan-penjelasan tersebut telah diangkat beberapa kali. Dan yang saya juga lihat bahawa perkara ini akan menguntungkan rakyat Malaysia, kerana isu kita panggil isu Teluk Cina Selatan ini bukanlah isu baru. Tetapi bayangkan kalau kefahaman yang ditimbulkan oleh kerajaan hari ini kepada rakyat melalui program-program yang sesuai, melalui penyiasatan yang sesuai, ia akan memberi satu kefahaman bahawa betapa perih pentingnya kestabilan rantau, betapa pentingnya kestabilan negara untuk manfaat ekonomi dan manfaat keselamatan untuk rakyat. Kadang-kadang kita contoh macam baru di parlimen, kalau kita ingat ada seorang ahli parlimen mantan bahagian risik ketenteraan, beliau dengan sembrono mengatakan, oh sebenarnya di selatan Filipin itu sebenarnya perkara tersebut telah dibantu oleh kerajaan Filipin. Bayangkan perkara tersebut tidak jelaskan dengan baik oleh Perdana Menteri di dalam parlimen ketika itu, dan tidak dengan bahasanya tidak diperjelaskan, ia akan menimbulkan kekecohan di antara Kuala Lumpur dan juga Manila. Tapi bayangkan seorang pemimpin yang bijaksana, dia kata tidak. Itu satu. Yang kedua pula, bayangkan isu yang baru ini dicapai oleh Malaysia dan Indonesia mengenai perbatasan dan sebagainya. Bayangkan perkara ini dulu tidak langsung dibincangkan di ruang awam. Tetapi hari ini bayangkan dengan sosial medianya dan sebagainya, saya tahu bahawa ada yang akan mempolitikkan isu ini, kerana ia melibatkan perkara kedaulatan. Dan hari ini kita lihat buat pertama kali isu-isu dasar luar menjadi isu politik di ruang-ruang kampung-kampung dan juga di ruang-ruang ceramah politik. Jadi saya percaya, Haji, kalau perkara ini dibuat dengan telus, dengan secara konsisten, kita mendidik rakyat. Dan akhir sekali rakyat tahu bahawa negara Malaysia yang kecil ini, a small trading nation ini, mampu menjadi hebat sekiranya didokong oleh kerajaan yang tahu melakukan dasar tersebut dan didokong oleh rakyat yang faham. Saya percaya ia akan menjadi satu agenda rakyat oleh kerajaan pada hari ini. Bukan saja agenda kerajaan semata-mata. Ya, adakah Prof setuju tentang itu? Kita merakyatkan isu dasar luar, penjelasan-penjelasan yang berfakta dan berdiplomatik itu diangkat di ruang-ruang seperti parlimen, dan rakyat boleh terus mengarahkan ataupun dengan diwakilkan ahli parlimen mereka untuk terus berbicara dengan Perdana Menteri dan juga Menteri Luar tentang hal isu-isu semasa, geopolitik dan sebagainya. Ya, saya rasa dalam masa sama juga, wakil-wakil rakyat kita pun perlu ada information ataupun maklumat ataupun ada ilmu jugalah tentang dasar luar. Kita berbicara dengan konstruktif kan. Kita tak nak dah dia pakai cakap je apa-apa isu. Sembrono Sembrono tanpa hala tuju dan maklumat tentang isu tu dalam erti kata sebenar. Kerana kita agak bimbang, kadang-kadang banyak yang dimainkan isu di parlimen ni, isu-isu yang yang mengalih tumpuan kepada isu yang sebenar. Jadi kalau boleh bawa kan. Tapi saya rasa satu yang baik kalau isu-isu ini dibawa di parlimen dan menyoal Perdana Menteri supaya Perdana Menteri boleh jelaskan dasar-dasar luar kita yang lebih komprehensif lah. Jadi itu yang saya tekankan kan, sebab saya rasa kan apa yang, sebab bila kita tengok dalam apa ni syarat pagi tadi majlis perundingan dasar luar negeri ini ada pembentangan oleh Profesor Sufian kan, Tan Sri Profesor Azlan kan, dan juga Profesor Kuek kan. Dan dengan nama tu saya dah tahu dah perspektif apa yang dibincangkan. Satu bincang dalam konteks ekonomi global dan serantau dan Malaysia juga, dan satu lagi dalam konteks Laut Cina Selatan sebab Prof Kuek ni dia pakar Laut Cina Selatan Jadi maksudnya kita bagi tumpuan pada isu-isu ini. Kalau ekonomi misalnya kita jelas bahawa ini perlu dibincangkan di peringkat parlimen ataupun di peringkat umum ni apabila kita melihat konteks ekonomi kita memang kita banyak kebergantungan dengan ekonomi global
Tapi dalam konteks apa yang telah berlaku setakat hari ini, dari segi growth, kita dah capai 5.6% berbanding unjuran global hanya 2.6%. Maksudnya kita lebih tinggi daripada purata global dari segi ini. Tapi dalam masa sama kita tahu isu yang utama bagi kita ialah kebergantungan kepada barang-barang import misalnya, makanan dan sebagainya. Dan saya rasa isu yang juga ditekankan adalah isu keselamatan makanan. Ini saya rasa isu yang mungkin boleh diangkat nantilah oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim di peringkat ASEAN untuk kenapa saya rasa isu ini penting? Sebab kalau kita perasan tahun ini kita rasa panas sikit di Malaysia sebab El Nino punya fenomena berlaku tahun ini yang menyebabkan keluaran beras merosot hampir 40%. Jadi menyebabkan negara Vietnam dan Thailand mungkin tak ekspor beras dia. Jadi kalau tak ekspor, kita ada kebergantungan dalam 20-30% lah import beras tu. Jadi kita pun akan terjejas. Jadi itu saya rasa isu yang paling antara yang paling dominan lah yang saya rasa perlu dibincangkan. Selain pada Laut China Selatan, saya rasa ialah kita saya rasa tegas dengan kedaulatan yang kita ada lah. Tadi Nazri pun sebut ambalat dan sebagainya. Memang kita masih lagi dalam perundingan dengan Indonesia. Tapi dalam laut, tapi ambalat ni bukan Laut China Selatan dia lebih laut Laut Sulawesi Laut China Selatan ni lebih ke utara dan isu apa ni code of conduct di rantau tu memang kita tekankan oleh ASEAN juga dan kita dan yang pastinya kedaulatan kita untuk eksplorasi sepanjang wilayah bukan wilayah kelautan tapi lebih kepada ekonomi eksekutif dan juga apa ni perantau benua itu hak yang kita tekankan yang kita sepatutnya ada hak untuk eksplorasi dan tak ada negara boleh campur yang mana kita tahu kita sering diusik lah sebenarnya oleh China di rantau di kawasan-kawasan itu jadi dalam konteks ni saya rasa kita kena tekankan keamanan di Laut China Selatan dan peranan ini hal ini sebenarnya perlu dipahami oleh rakyat Malaysia kerana mereka mungkin tak nampak potensi dan apa ni cabaran yang kita perlu hadapi untuk mengekalkan Laut China Selatan sebagai rantau yang aman sebab kalau berlaku konflik saya tak tahulah sebab rantau tu saja nilai dagangan dalam $5 trillion jadi nilai dagangan itu belum bincang pasal minyak dan perikanan lagi jadi kalau berlaku konflik terjejas satu dunia di rantau tu lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa rakyat kena faham lah situasi kerajaan Malaysia, peranan penting yang kita perlu mainkan di peringkat global dan sama juga nak memastikan kemakmuran dalam negara ni yang perlu kita tekankan. Jadi saya rasa rakyat Malaysia kena terus mendukung aspirasi kerajaan dalam membawa agenda dasar luar yang lebih inklusif dan lebih holistik sifat dia lah. Okey, terima kasih Saudari Ismadi. Terima kasih Prof. Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani dari Universiti Utara Malaysia. Jadi itu saja kami berbincang tentang fungsi Majlis Perundingan mengenai dasar luar negara dan juga dasar sebagai negara middle power ataupun kuasa pertengahan dan begitu pragmatis dalam melihat isu-isu luar negara ini. Terima kasih kedua-dua ahli panel kita malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.